Hello, hai. Assalamualaikum. Selamat kembali ke channel aku, Syed & Sikit. Pada yang baru sampai channel aku, nama aku Syed dan pada dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. First sekali, aku nak minta maaf sebab dah lama tak buat video sebab terlalu busy. Last video aku bulan Jun, Julai, tak silap itu. Okay, apa-apa pun untuk video pada kali ini, aku nak unbox satu item daripada Decathlon. Aku pun tak tahu apa salah aku beli ni. Mungkin akibat racun yang terlalu kuat. Nak tahu apa benda? Intro dulu. Anyway, aku nak minta maaf sebab setup kali ni agak kurang sikit. Kau tengok nampak angle pun pelik kan, tak apa. Aku dalam bilik lain dan ni nak buat unboxing benda ni je. Apa, kau kita mulakan. Okay, aku dah nampak barang ni. Aduh, macam tu dia di balik. Kecewa itu. Akhirnya sampai. Jadi inilah dia cruiser board daripada Decathlon. Keluaran Yamba. Yamba! Nampak eh? Besar dia. Agak ringan daripada board biasa. Dan kau boleh nampak dia punya tail pun sikit je. Ni adalah cruiser board. Tayar dia sedikit besar dan lembut. Siap dengan grip tape. So, aku akan koyakkan plastik dan kita akan cubalah. Let's go! Okay, kita kembali bersiaran. So, ni perbezaan skateboard biasa dan cruiser. Nampak lah beza dia, size dan dia punya panjang. Dan tengok tayar pun beza. Cakap banyak tak mahu, jom kita cuba. So far agak smooth, cushion dia agak lembut dan boleh pergi laju ni aku rasa sebab wheel dia lembut, sedap lah. Tapi cushion lembut sikit, aku tak biasa sangat. Tapi
tapi so far so good lah. Kita cuba lagi tempat lain. Yamba. Malam ni kita berada di Senayan Merchant Square di park. Laman ni lah. Dekat lapang ada Arif. So malam ni kita cuba deck yang baru sampai tadi ya. Apa ni? Dekat tadi. Semalam. Cruiser board daripada Decathlon. So far okey lah, mantap. Okay, so untuk kali ni aku nak test atas jalan tar best ke tak. Let's go. Yamba, yamba. So sebagai rumusan, aku amat berpuas hati dengan cruiser board keluaran Decathlon Yamba 500 ni. Harga dia adalah RM219 retail. Sekarang ada kupon RM30. So dalam RM190 boleh dapat kalau korang berminat. Atau mana skateboarder yang rasa malas nak main flip-flip apa semua kan. Ini untuk relax memang sesuai. Kalau korang berminat nak beli, klik link dekat bawah aku sediakan daripada Shopee Decathlon. So aku rasa sampai sini saja. Kita berjumpa lagi episod akan datang. Terima kasih dah kusup. Assalamualaikum. Yamba.